lagi apa Ica? Lagi mau jalan ke Lopehu. Menang apa gak sih? Mana kuani miring? Zoom in, zoom out. Alright, sekarang kita on the way ke rumah Tony sama Cika sebelum kita pergi ke Lopehu. Hari ini 15 derajat, nggak terlalu dingin. Dinernya kita buatan Cika. Ah, dinner? Bukan dimakan sekarang? Kirain dimakan sekarang? Dimakan sekarang juga, pre-dinner. Terus ini pre-dinner. Cika udah bikin ayam sama rendang. Ini rendang Bu Cika. Mana? Dibuka. Dan yang paling yahut. Yang paling yahut ini. Apa ini? Sambal biasa. Sambal Ibu Cika. Ini Ibu Cikanya. Ibu Cikanya. Nggak pakai make up ya Bu ya? Jadi malu ya Bu ya? Ayo silakan dimakan dulu. Martabak telur. Kita ada di communal kitchen, di tempat penginapannya. Jadi di sini sistem masaknya kalau lo mau masak semua dikasih, cuman lo harus bawa alat masak sendiri, kompor segala macam disediain. Oke guys, sekarang kita mau jelasin pakaian yang harus dipakai kalau main di salju. Oke, atas dulu itu udah jelas koplo. Ya, fungsinya buat nutupin? Untuk menutupin kepala, karena kalau misalnya kena angin, kuping atau kepala itu bisa dingin banget. Jadi koplo ini salah satu yang penting. Terus boleh juga pakai kayak nutup kuping itu juga bisa. Terus kita lanjut ke leher. Ini ada shawl biasa. Atau kita juga bisa pakai yang seperti ini. Nah itu bahannya dari fleece, jadi anget banget. Nah cara pakainya tinggal dimasukin gitu, kemudian ini ditarik. Terus jadi bisa buat di lehernya jadi anget banget. Oke, move on untuk outernya. Outernya ada jaket yang anti air. Jadi kalau main di snow dan basah itu, basahnya nggak dingin ke badan kita.
karena kalau nggak bisa dingin banget. Nah kayak gini, terus ada celana yang khusus juga dan memang anti air juga, waterproof seperti ini. Nah jangan lupa untuk bawa sarung tangan yang anti air juga, karena nanti kalau mau main salju, lempar-lempar salju pasti tangannya juga dingin. Dan untuk kaos kaki kita anjurin pakai yang bahannya dari merino wool, karena itu yang hangat banget. Dan untuk sepatunya sendiri dianjurin boots atau enggak sepatu yang memang dirancang untuk tahan air. That's it. Rempong kalau mau pergi main di salju. Waterproof pants, dalamnya pakai fleece. Pakai fleece, pakai shawl, pakai jaket anti air. Itu jaket anti air kan? Saljunya lagi turun. Mudah-mudahan kelihatan. Sunrise di Gunung Salju. Ci, artis Korea. Okay. I shot. Got you back. Hati-hati jatuh licin. Serang si Tony ya tuh. Kalau mau sledding, ini tempatnya. See, you've got your sleds there. And where is that in there? It gets too steep. So you just go down there and then come back. Down there and come back. Yeah. Sekarang kita lagi mau naik scenic chairlift. Paling bakal main salju sekitaran sini aja. Wow. Kita lagi mau naik scenic chairlift. Ke
tengah jalan ada Lake Taupo kalau menuju Ruapehu.